Jadi hari ini masak brownies untuk anak-anak. Tadi di Instagram sebenarnya udah aku kasih video waktu aku ngaduk. Nah sekarang ini udah jadi, ditaruh sini. Lagi ngangetin ovennya. Oke. Nah ini tiba-tiba aku inget ada meseseres, ya udah pakai aja kali ya. Kita taburin di sini ya supaya anak-anak lebih seneng aja. Nanti dia akan mendelep sih, agak-agak mendelep, cuman it's okay lah. Jadi full of chocolate. Kemarin-kemarin anak-anak sempet beli, terus mereka senang, mama mau brownies. Nah, oke lah, daripada beli maminya aja yang buat ya. Oke, katanya mereka. Nah, jadilah ini adonan brownies yang aku lagi nunggu oven. Nah, kalau brownies ini aku senangnya pas di ovennya aku kasih air sedikit. Oke, suruh close. Oke, close. Start lagi. Ini aku agak kebantu sih dengan adanya microwave ovennya Panasonic ini. Nice loh. Bukannya promosi ya. Begitulah. Oke. Nah, PR nanti untuk cuci piringnya. Terus nanti juga pengen bikin popsicle sama apa namanya, puding untuk anak-anak nantinya. Biasa kerjaan mama ya. Oke, kalau gitu. Bye. Oke, next masakannya adalah buat puding susu untuk anak-anak. Oke. Ini belum kecampur rata sih. Aku pakai puding susunya Nutrigel aja. Yang ringkes. Yang penting semuanya anak-anak tuh sebenarnya suka jelly kayak gitu-gitu. Habis ini aku mau buat jelly juga sih. Jadi mereka terserah mau ambil puding atau jelly. Gitu. Mereka sendiri yang milih daripada jajan kan, tapi tetap aja sih kadang-kadang mereka juga jajan. Nah. Udah semuanya. Nah, oke. Jadi tinggal kita cetak. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oke, ini udah dicetak ke bentuk ini, bentuk ini, bentuk ini, dan bentuk ini. Itu ada yang error. Emaknya ini parah. Secara ada ini, masih bingung sih mau dibuatin yang lain nggak ya. Karena masih ada cetakan hati seperti ini nih. Tuh, cetakan hati. Cuma ini cetakan coklat sih, tapi nanti kita lihat bisa nggak ya. Kayaknya masih ada cetakan yang lain sih, buat aja kali ya. Let's see, kita lihat mainnya masih sanggup nggak. Semuanya udah masuk kulkas. Terus berisik nih kulkas, emang kalau ini suka bunyi, semua masuk kulkas. Jadi di sini ada minumannya anak-anak kalau mereka mau ini. Terus tadi ini brownies yang tadi udah di pack kecil-kecil, kalau mereka mau tinggal ambil di packnya kecil-kecil kayak gini. Biasanya aku kasih untuk mereka snack time sih, ini plus ini satu-satu, ini untuk snacknya mereka. Ini juga ini buah bapaknya. Oke, ready for next week.